Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, ini udah lama banget aku baru bikin video lagi. Nah, di video kali ini aku mau nge-unboxing dan nge-review tas yang estetik banget. Dan tasnya itu ini Fairhaven Kankan yang backpack. Tas ini tuh udah aku beli sekitar 4 bulan yang lalu dan moodnya buat nge-review itu baru sekarang. Nah, ini aku beli satu. Ini yang original, sedangkan ini yang KW-nya. Jadi tas ini itu cocok buat kalian yang masih sekolah, kuliah, ataupun yang suka traveling karena dia itu bahannya ringan banget dan bisa muat banyak barang. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita ke videonya. Untuk yang pertama, yang originalnya aku beli di Urban Icon. Harganya Rp1.499.000 dan ini ada tote bagnya. Terus tasnya kayak gini, diplastikin lagi, dan ini aku belinya yang warna plum. Ini ada tagnya kayak gini. Terus di kantong depan tasnya aku nemu ini semacam manual book, dan di sini ada penjelasannya sejarahnya sampai backpack ini dibuat dan ada juga jenis-jenisnya. Terus ada semacam tag lagi nih buat buktiin kalau ini tuh original. Selain tas, di sini aku juga dapat rain cover. Rain covernya ini harganya sekitar 400 ribuan kalau aku nggak salah, tapi ini aku dapatnya gratis karena waktu aku beli tasnya itu lagi ada promo. Kalau beli backpacknya Fairhaven Kankan kita bakal dapat rain cover, jadi aku dapetinnya gratis, lumayan. Oke, kita lanjut ke tas yang selanjutnya. Ini yang KW-nya. Ini aku belinya di Shopee. Nanti aku bakal taruh linknya di description box. Ini harganya sekitar 200 ribuan. Dan kita lihat barangnya. Tada! Ini ada plastiknya juga dan kelihatan lebih bagus dari yang orinya plastiknya. Ini aku belinya yang warna frost green. Di sini ada tag-nya juga dan aku dapat bonus pin enamel ini yang bentuk semangka. Oke, dan ternyata ada juga semacam manual book-nya gitu.
Oh iya, kedua tas ini aku beli yang ukuran 16 liter. Kita masuk ke reviewnya. Jadi tas ini tuh punya satu kantong di depan yang ada resletingnya. Terus tas ini cuma punya satu kompartemen utama yang besar gini, dan kita bisa bukanya kayak gini nih yang aku contohin. Jadi bisa kita masukin banyak barang. Lanjut ke bagian dalamnya, di situ ada tempat buat nulis nama, alamat, dan nggak tahu, tapi ini nggak ada bendera Swiss-nya. Dan ini padnya tuh lumayan tebal, rapi katingannya, tapi nggak ada stikernya. Kata pegawainya emang setiap produksi tuh beda. Dan di sini kiri kanan ada kantong kayak gini nih tuh. Kita bisa taruh payung ataupun botol minuman, tapi yang botol minuman yang lumayan kecil. Terus di bagian belakang ini di bagian talinya kecil kayak gini. Terus ini bisa di-adjust. Bahan tas ini itu diklaim material vinilon F yang tahan air, terus ringan dan kuat. Jadi di sini aku pengen nyoba buat naruh air atau kasih air ke tas-tasnya. Nah, ketika aku nyoba buat ngelebarin airnya, dia langsung ngelebar airnya dan kayak meresap gitu kelihatannya. Setelah aku cek di bagian baliknya, ternyata airnya tuh nggak nembus. Selanjutnya ini buat yang versi KW-nya, itu sama aja ada kantong yang ada resletingnya bagian depan, cuma ini kayaknya ukurannya lebih kecil dari yang orinya. Terus sama-sama punya satu kompartemen utama, sama aja bukanya juga bisa kita lebarin. Nah, bagian dalamnya juga hampir sama, cuma ini ada bendera Swiss-nya dan padnya itu agak tipis dan katingannya kurang rapi. Ada kantong juga di sebelah kiri dan kanan. Terus di bagian tali belakangnya juga ini mirip banget sama yang ori, cuma yang ori tuh agak tebel dikit talinya. Terus ini juga bisa di-adjust. Untuk bahannya ini menggunakan material kanvas mix polyester yang juga waterproof. Jadi aku juga cobain buat kasih air. Setelah aku kasih air, ternyata dia tuh mirip air ketika di atas daun ladi gitu, kalau kalian pernah lihat. Dan lama-kelamaan airnya bakal ngebekas kayak gitu. Untuk dibaliknya, setelah tadi kita kasih air, dia nggak nembus parah, cuma kayak ada rasa sejuk gitu. Oh ya, untuk bahannya sendiri, ini tuh lebih kasar teksturnya dibanding sama yang ori.
Nah itu tadi video unboxing dan review aku kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku buat kalian yang belum subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.